Mira, ya estamos small central, adapt to an degree, small central for this APMM bomba perubatan. Dia telah menjalankan tugas, kita semua tanya orang yang sakit, pertamanya sama ada rawatan, dan saya juga minta mereka ambil kesempatan ini cek soal bagaimana darah tinggi dan kesihatan supaya ambil kesempatan penuh ya. Dan saya berhati alhamdulillah, dia tahu kita kedah dah biasa dengan pengalaman yang banjir ini. Dan saya harap ya, mereka sabar. Saya tanya untuk makanan pun aku disediakan baik hari-hari. Jadi untuk sementara keadaan pegawai. Soal kita doang belum dah insyaAllah selesai dengan baik. Saya nak tanya tentang kemajuan projek-projek terutama tempatan banjir 3 dan 1.4 di Kedah supaya kita pantau seperti mana ada kelewatan. Dan bila ada projek berjalan, kalau siap, dia boleh kurang-kurangnya mengurangkan sedikit. Untuk kota Star sahaja, kita berikan 3 juta ringgit. Untuk keseluruhannya dan untuk negeri Kedah, kita reserve 10 juta. Untuk pastikan selepas banjir, apa-apa kerusakan atau kerugian yang siapa, saya ada minta Nadbar, ada ICU dan setiausaha kerja dia selaraskan hal ini supaya disegerakan. Jadi tujuan saya datang juga di antara lain pastikan perjalanannya baik dan semua bantuan kepada rakyat dan IP kalau ada yang kena setuk untuk rakyat masuk pesawat lagi itu disegera. Baik, terima kasih. Jadi kena bantuan baru, peruntukan baru 10 juta. Ya, yang ya, diperuntukkan tapi dia kita akan proses bila ada pengesahan perluan dan diselaraskan di agensi persatuan dan dapat siusaha kerja. Sebantuan kewangan untuk masa banjir? Itu sudah sampaikan. Sekarang ini kita tengok baru dah sampaikan RM1,000 dan saya kenal besar sebutnya pun tambah. Tapi yang pentingnya itu adalah tentang kata kerusakan, kerugian, minat tanaman, sel tanaman terus ini dan Baik, masalah etik kalau sekolah bawa atau tidak atau bawa ke dalam negeri saya bincang dengan menteri pendidikan supaya kegunaan itu merupakan sebuah perusahaan itu akan segera ditampung di kementerian pendidikan. Jadi kalaupun sekolah bawah tidak semestinya bawa ke tamahan tafiz dan sebagainya, itu kita akan salurkan supaya ada pengawasan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Sesi sekolah selama Menteri Pendidikan, kita ada masalah sekitar sini tingkatan 5 dikekalkan. Tetapi untuk sesi sekolah, kalau terbeban dengan masalah penempatan, tentunya Menteri Pendidikan akan memberikan kenyataan supaya memberikan sedikit pelonggaran dengan cuti tambahan di pelajar. Tapi saya tekankan bahawa dia bukan cuti, bekerja dari rumah, dari di mana ada, kalau ada channel untuk sampaikan, saya tidak mahu masa belajar itu jadi kacau. Kalau tak dapat sekolah, mesti guru-guru tetapkan kerja rumah ialah disiapkan sebelum buka sekolah.